Pemirsa King Gallery, balik lagi di channel YouTube kita yaitu di King Gallery Channel. Nah, pemirsa King Gallery, di siang hari ini ya kan yang sangat terik banget nih mataharinya ya kan, pas banget di ujung kepala Ica, tapi tetap Ica semangat untuk memberikan informasi kepada pemirsa King Gallery ya kan. Dan di video kali ini Ica akan mungkin gak nge-review, tapi Ica akan coba test drive mobil yang ada di belakang Ica ini. Seperti apa sih dibawanya, enak atau enggak, dan impresi berkendaranya seperti apa? Penasaran kan pemirsa King Gallery? Oke, sebelum itu Ica akan informasikan dulu spesifikasi mobil yang ada di belakang Ica ini. Nah, di sini kita ada mobil BMW 328i CKD AT Putih tahun 2014 ya pemirsa. Dan mobil ini boleh dibilang lebih terkenalnya dengan mobil F30 ya pemirsa. Dan memang tampilannya sangat-sangat sporty banget. Dan memang kalau BMW itu terkenalnya sporty dan memang untuk para anak muda nih, milenial pemirsa. Oke, dan untuk spesifikasinya dia masih tangan pertama dari baru, kilometer 66 ribuan, dan untuk pajaknya dia bulan 8 tahun 2022 ya pemirsa. Oke, langsung aja yuk ikutin keseruan Ica dalam test drive mobil ini. Ayo. King Gallery, Ica udah ada di bagian interior dari mobil ini ya. Sebelum kita test drive, kita harus pakai seat belt dulu ya pemirsa. Untuk seperti biasa pastinya buat keselamatan kita sendiri dalam berkendara ya pemirsa. Oke, seat belt udah terpasang dengan baik, kita langsung nyalain mobilnya. Nah, oke, kita langsung aja ya pemirsa King Gallery. Kita coba jalankan mobil ini. Nah pemirsa, untuk mobil BMW seri 3 ini yaitu pertama kali diluncurkan yaitu pada tahun 2012, cuman masuk ke Indonesia itu pada tahun 2013 sampai 2018. Dan untuk seri 3 ini dia ada beberapa varian ya pemirsa, yaitu varias yaitu tipe 320i, 328i, dan juga tipe 335i. Dan kebetulan yang kita punya ini yaitu seri tengahnya yaitu 328i ya pemirsa. Nah, untuk 320i dan 328i dia mesinnya dia sama ya pemirsa, 2000 cc dengan menggunakan mesin turbo charger. Nah, sedangkan yang BMW 335i dia berkapasitas mesin 3000 cc turbo charger ya. Dan walaupun 320i dan juga 328i dia bermesin sama, tapi tenaga yang dihasilkannya itu berbeda ya pemirsa. Kalau untuk 328i ini dia menghasilkan tenaga di 245 horsepower pada torsi
350 Nm ya pemirsa. Kalau yang 320i dia hanya mengeluarkan tenaga di 187 horsepower. Jadi memang 328i ini sangat-sangat bertenaga ya pemirsa. Nah, ini kita akan coba mobilnya. Kita gas kencang ya pemirsa. Nah, ini memang benar banget. BMW ini sangat-sangat bertenaga banget ya untuk 328i-nya ini pemirsa, seperti itu. Oke, ternyata Ica pantesan aja pemirsa panas ya. Ternyata Ica belum nyalain AC-nya. Kita nyalain AC dulu ya pemirsa. Nah, ini benar-benar BMW yang benar-benar fun to drive ya, seperti yang orang-orang bilang. Kalau BMW itu memang lebih enaknya itu drive sendiri dibanding menggunakan supir. Karena memang desainnya itu dibuat sporty dan dibuat senyaman mungkin kita dalam berkendara. Dan ini bantingannya juga sangat enak banget, tenaganya luar biasa. Suspensi juga enak banget pemirsa, sumpah beneran. Dan bisa dilihat sendiri untuk interiornya juga dia sangat mewah, sportinya dapet, mewahnya dapet ya kan. Dan untuk audionya sendiri dia sudah Harman Kardon yang memang terbukti sangat bagus ya kalau untuk Harman Kardon itu, seperti itu. Head unit juga dia sudah touchscreen di bagian sini ya kan. Dan juga AC masih sangat dingin. Dan yang pastinya kalau untuk BMW ini disupirin juga oke ya pemirsa, walaupun lebih enaknya sebenarnya drive sendiri. Kalau di bagian belakangnya sendiri, kalau untuk kita disupirin memang gak senyaman mobil yang memang cocoknya untuk disupirin ya pemirsa, karena memang kurang lega ya, seperti itu. Tapi oke juga kalau misalkan disupirin, seperti itu. Dan buat dan biasanya yang pakai mobil BMW ini seri 3 ini yaitu para anak muda pemirsa. Karena apa? Kalau BMW itu desainnya itu menurut Ica ya, BMW dan Mercy itu desain BMW lebih sporty, lebih keren dan lebih anak muda. Kalau untuk Mercy, kalau menurut Ica dia cocok untuk mungkin ya anak muda juga iya, tapi lebih ke orang dewasa yang memang suka dengan yang elegans dan mewah, seperti itu. Kayak gitu ya pemirsa. Dan untuk personelingnya sendiri BMW ini dia sudah pakai ini ya, tuas kayak gini pemirsa. Dan desain semuanya juga, fiturnya juga sangat lengkap. Dan juga yang kita punya ini dia sudah sunroof pastinya ya pemirsa. Nih sunroofnya kita coba buka ya pemirsa. Tuh lihat sunroofnya benar-benar oke banget, dan ini nggak ada macet sama sekali dan keren banget pemirsa. Ya kita tutup kembali ya pemirsa. Nah untuk tutupnya dia sudah otomatis, cuman kalau untuk plafonnya dia masih manual ya pemirsa, seperti itu. Nah lu tuh. Nah buat pemirsa King Gallery yang memang lagi cari BMW, daripada BMW 320i walaupun mesinnya sama tapi memang lebih bertenaga yang 328i ini, sangat rekomendasi banget buat pemirsa King Gallery yang cinta dengan mobil BMW ini pemirsa, seperti itu. Nah oke pemirsa King Gallery, mungkin sekilas aja ya Ica mengenai test drive mobil ini. Kesimpulan dari Ica ya naik mobil ini, pokoknya enak, nyaman, sporty, fitur lengkap, dan pastinya keren banget pemirsa buat anak muda. Apalagi kayak Ica masih muda, masih 17 tahun ke atas gitu kan. Nah ini cocok banget buat pemirsa King Gallery. Nah setelah ini Ica akan bahas berapa sih harga yang dibanderol dari mobil ini ya kan. Penasaran kan pemirsa King Gallery? Ikutin Ica terus sampai akhir video ya pemirsa. Dan jangan lupa tetap stay tune di King Gallery Channel. Kok halo sih? Oke pemirsa King Gallery, selesai sudah Ica test drive mobil yang super keren dan juga sporty ini ya pemirsa. Tadi Ica udah coba ngejalanin test drive-nya seperti apa, dan memang mobil ini sangat nyaman dan juga keren banget dibawa jalan nih pemirsa. Cocok buat Ica yang masih muda ya pemirsa. Oke.
langsung aja ya pemirsa, mungkin ini yang ditunggu-tunggu sama pemirsa King Gallery. Berapa sih harga yang dibanderol dari mobil yang ada di belakang Ica ini? Oke, Ica ulang speknya dulu ya. Di sini kita ada mobil BMW 328 ICKD AT putih tahun 2014 atau bisa disebut F30. Dengan spesifikasi tangan pertama dari baru, kilometer 66 ribuan dan pajak bulan 8 tahun 2022, dibanderol harga kredit cuma di 449 juta aja untuk tenor 4 tahun ya pemirsa. Dan untuk harga cashnya cuma di 489 juta aja, itu pun masih bisa nego sampai deal. Jangan lihat harga di awal sebelum pemirsa King Gallery datang ke showroom King Gallery dan test drive mobilnya, cocokin unitnya, dan Ica pastiin bakalan kasih best price buat pemirsa King Gallery ya. Dan buat pemirsa King Gallery yang mau kredit juga, Ica infokan simulasinya ya. Untuk kredit TDP-nya cuma di 133 jutaan, angsurannya 11.277.000 selama 4 tahun, asuransinya kombinasi ya pemirsa, menggunakan leasing Niaga Finance. Dan buat pemirsa King Gallery yang memang datanya mungkin ada kurang atau apa, atau ada B checking, nah bisa konsultasiin dulu ke Ica ya bagaimana-bagaimananya, dan pastinya Ica bakal bantu sebisa Ica dan Ica bisa bantu datanya sebisa mungkin untuk approve ya pemirsa. Pokoknya Ica bakalan lakuin segala hal buat pemirsa King Gallery dapetin mobilnya. Nah buat pemirsa King Gallery juga nggak usah ragu atau khawatir beli mobil di King Gallery, karena banyak banget jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama jaminan dari showroom yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin dan metik tidak pernah jebol, dan yang kelima surat-surat dijamin asli dan absah ya pemirsa. Dan juga jaminan yang kedua yaitu unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari autospektor atau dari pihak ketiga. Dan jika kalian masih ragu juga atau masih khawatir, boleh banget bawa mobilnya ini ke bengkel resminya untuk di general check up. Jadi beli mobil King Gallery hati senang, puas, dan yang pastinya aman banget ya pemirsa. Nah buat pemirsa King Gallery yang belum tahu alamat kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, dan juga di X6 dan X11 masuk dari pintu 8. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari di Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore, dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Oke, mungkin selesai sudah video kali ini ya pemirsa. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penyampaian. Di next video Ica akan lebih baik lagi ya pemirsa. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita, agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.